Lagi ini bagian atas ya, centilan ini bagian atas. Kita tutup yang bawah. Mantep ya. Mantep ya suaranya ring. Halo guys, kembali lagi dengan Ninja nggak pakai sonang apa kurang kepenak guys. Kali ini kita lagi bongkar-bongkar, ini udah lama nggak bikin konten ya, jadi saya sedang sibuk ya, jadi saya nggak bikin konten ya. Ini lagi bongkar-bongkar guys, tuh lihat, nah lagi bongkar-bongkar ceritanya tuh, lihat punya saya udah bloknya udah agak hitam guys. Oh, nggak kelihatan guys. Nah kali ini saya lagi ini ya, tentang membran. Nah ini kalau ini kan saya kan memakai membran apa ini namanya, kaek ya. Ini kalau pakai membran kaek tuh jangan sekali-kali kalian tuh ini ya diganjel ya. Saya eksperimen diganjel, ternyata itu buat tarikan sangat berat guys. Jadi buat tarikan itu berat ya, emang sih ini cepet turun ya, tapi ini yang kemarin di review ya, gak recommended ya. Ini sangat tipis sekali, yang kemarin yang 10 ribuan itu jangan ya, karena itu tidak recommended. Itu juga langsung saya potong, langsung saya taruh ke sini, dan hasilnya tuh gak bagus guys. Nah ini sudah saya benerin, ini semua bunyi semua ya, ini pakai kaek ya. Nih kita dengerin guys, ini saya tutup tiga ya. Nah guys, kita tampak dari dekat ya. Nih sekali lagi, jangan sekali-kali diganjel karena tarikannya berat. Ini buat si ninjanya tarikannya berat ya, emang si mesin cepet ini ya. Ini kita dari depan ya biar kelihatan. Nih tutup ini, bunyinya keras kan. Kita coba tutup dua, yang ini yang bunyi ya, tengah agak susah ya, longgar. Ini yang bawah ya, tiga-tiganya itu bunyinya keras ya, yang bawah ya. Ku tengah-tengah bawah ya, tengah atas ya, sorry ya, ini posisinya atas. Ini kayak gini ya, ini atas. Bunyi ya, bunyinya keras ya, coba kita pakai asap biar kelihatan. Ini berarti atas bawah udah bagus ya, cuma satuannya ada yang masih kendor dikit, nanti kita kencengin pakai obeng. Obengnya di sini guys. Nah nanti kita kencengin, ini harus agak longgar ya, soalnya ini kan tuh masuk langsung, sini nyembur langsung. Kalau ini jangan terlalu keras, kalau terlalu keras buka keangel. Tapi ini nih, sekali lagi ini bagian atas ya, centilan ini bagian atas, kita tutup yang bawah. Mantep ya suaranya real banget ya, suaranya kenceng, cuma kalau satuan ini yang atas, yang ini ya yang bawah agak kurang gitu deh. Jadi
seperti itu ya. Kalau buat membran ya, ini buat belajar lah. Kalau ada yang salah-salah tolong ditulis di kolom komentar ya, karena saya juga masih belajar. Ini pakai KS ya. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa.